berpikir kemarin dengan gugatan mudah-mudahan disegera tetapkan tersangka dan saya selanjutnya mencabut gugatan ini. Pikiran saya begitu, sehingga tidak perlu kita bersusah payah sidang begini. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada penetapan tersangka. Padahal omongan Menteri tanggal 18 Maret itu kan di depan DPR, di acara resmi. Nah, karena itulah saya tetap teruskan gugatan ini supaya Menteri besok lagi ngomongnya tidak sembarangan di depan DPR dan rasanya bagi rakyat ini seperti dikelabui dan ditipu gitu. Katanya mereka akan tegas menetapkan tersangka sehingga sakit hatinya rakyat berantri minyak goreng langka dan mahal ini terobati. Tapi sampai Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.